Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal ngebahas updatean bocoran terbaru Free Fire di bulan Juni nanti. Ini dia videonya. Hai semua, balik lagi di channel gue Randy Rangers dan kali ini kita bakal ngebahas bocoran update terbaru di Free Fire Battlegrounds. Dan untuk bocoran kali ini tuh nggak resmi dari fanpage Facebook Free Fire ya, karena mereka emang belum sama sekali rilis updatean tersebut. Ini hanya simpang siur aja ataupun juga berita-berita burung ya yang ada di beberapa grup Free Fire Battlegrounds, ada di Facebook grup Free Fire Indonesia, Free Fire Battlegrounds Indonesia, Garena Free Fire Indonesia dan lain sebagainya. Tapi yang gue pengen share di sini adalah kemungkinan updatean ini bakal beneran rilis di bulan Juni nanti ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk 5 updatean yang bakal keluar nanti di bulan Juni. Kira-kira apa aja? Ini dia bocorannya. Nah, ini kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Kita bakal bahas satu persatu ya. Yaitu adalah kemunculan senjata baru, namanya adalah crossbow. Nah, seperti kita tahu, crossbow ini adalah senjata yang cukup sakit ya di PUBG Mobile ataupun di game lain, karena dia ini senjata yang tidak bersuara, cuman mematikan gitu loh. Karena emang damage-nya yang lumayan gitu. Dan ini bakal muncul di box supply. Ini keterangan dari gambarnya sih ya. Jadi mungkin entar senjata ini bakal muncul di airdrop. Tapi kalau emang beneran muncul di airdrop tuh bakalan unik aja sih, karena senjata ini tuh gak begitu OP di game lain ya. Cukup biasa aja lah, bahkan useless gitu loh, gak berguna. Tapi kenapa harus masuk di supply box gitu kan. Dan juga gameplay dari crossbow ini pastinya kita harus ngendap-ngendap ya, gak bisa buy one head to head dengan musuh. Karena emang senjata dari crossbow ini lama nge-reloadnya, terus juga jaraknya gak begitu jauh gitu loh, dan kurang recommended untuk buy one satu sama lainnya. Dan untuk bocoran kedua di Free Fire Battlegrounds, ada bom tipe baru, yaitu adalah M18. Sebenarnya ini bukan lebih ke bom sih, lebih ke ranjau ya, ataupun juga seperti trap gitu atau jebakan. Jadi kalau kita naruhnya di tempat A, musuh lewat itu bakal meledak sendiri ataupun bisa kita detonasiin pakai remote control mungkin ya. Tapi gue juga nggak tahu ini bom yang bisa kita kontrol atau bom yang kita taruh aja terus meledak ntar. Pastinya ini emang gue tunggu-tunggu banget sih, karena kalau udah pakai M18 Claymore kita bisa nyusun strategi sih untuk musuh gitu ya. Kita mancing musuh, dia lari, dia ngejar kita, kita pasang bom dan dia otomati gitu loh. Kalau udah terkena bom dari M18, pastinya juga damage dari bom ini itu besar banget, kayak M79 mungkin yang bisa ngeratain satu squad. Dan ini updatean ini bakal kita tungguin banget sih untuk M18 nya ya. Dan updatean selanjutnya adalah karakter Twin Brother. Karakter Twin Brother ini juga muncul di bocoran update Free Fire yang ada di beberapa grup Facebook ya. Dan karakter ini gue gak punya sama sekali clue sih, Twin Brother itu apa ya. Mungkin ntar berhubungan dengan seseorang yang kembar, terus juga kita harus pakai karakternya dengan teman kita. Kalau kita pakai karakter bersama dengan teman kita, mungkin kita dapat special skill gitu ya, yang bisa ngebuat nambah statistik karakternya, atau juga hal-hal unik lainnya ya. Mungkin bisa nambah damage ataupun juga bisa tambah skill apa gitu ya, gue juga nggak tahu. Nggak ada sama sekali informasi seputar Twin Brother ini, masih menjadi misteri ya. Untuk kalian yang punya opini apa skill yang bakal keluar di Twin Brother ini, silahkan komentar di bawah aja, karena gue juga masih belum tahu, ngeraba banget. Dan ini benar-benar updatean terbaru ya. Sekali lagi gue bilangin, ini belum resmi dari Free Fire Battlegrounds-nya, jadi jangan terlalu berharap gitu. Dan updatean keempat yaitu adalah mode FPS. Wow, mode FPS gitu ya. Baru kemarin PUBG Mobile udah keluar mode FPP ya, atau First Person Perspective. Sekarang Free Fire mengeluarin mode FPS atau First Person Shooter. Untuk kalian yang belum tahu FPS itu apa, jadi kalau kita biasa main Free Fire itu mode yang ada namanya TPS atau Third Person Shooter. Jadi latar belakang orang itu ada di latar belakang kameranya ya, ada di belakang orang. Jadi kita bisa ngelihat seluruh orangnya tuh, ada pundaknya, kakinya, badannya, semua kita lihat tuh, namanya mode TPS. Tapi kalau mode FPS kita cuman bisa ngelihat kayak real ya. Jadi cuman bisa ngelihat tangan sama senjata yang kita pegang gitu. Jadi bener-bener langsung ngelihat di depan mata
Jadi itu namanya mode FPS. Dan kalau mode FPS ini beneran rilis nih pastinya seru banget, karena emang ngebawa kita satu tingkat lebih seru lagi ya ke mode Battlegrounds gitu kan. Apalagi emang Battlegrounds tuh menuntut kita untuk perang-perangan, terus juga saling baku tembak gitu. Pasti lebih seru lagi kalau mode FPS ini. Ya kekurangannya mode FPS pastinya pandangan lebih terbatas ya, terus juga emang harus benar-benar fokus sih. Tapi kelebihannya juga kita bisa ngelihat musuh tuh lebih jelas lagi karena kita lebih dekat ke kamera. Dan semoga ini updatean beneran bakal keluar di bulan Juni nanti, karena bener-bener kita tungguin ya. Kalau beneran keluar mode FPS, auto betah lah main Free Fire gitu. Apalagi sekarang emang udah betah kan main Free Fire, tambah betah lagi gitu, asal cheaternya dikurangin. Tapi ngomongin cheater emang udah mulai berkurang ya. Emang tergantung skill sih, cheater udah berkurang, tapi nyalain cheater gitu, suram kan. Oke, updatean kelima untuk di selanjutnya itu ada motor KN150CC. Dan ini gue dapet dari grup Facebook Free Fire. Dan untuk kalian yang nanya ini bener atau enggak bang, gue omongin aja, ini kayaknya bohongan ya. Ini bohongan. Kenapa bohongan? Karena itu kita lihat tuh Fortnya tuh diedit ya palanya. Jadi ini nih gambar dari GTA San Andreas di crop terus ditaro di gambar ini Free Fire gitu. Jadinya kelihatan real aja gitu ya. Semoga updatean ini beneran ya terjadi gitu kan. Dan kita lihat aja beneran atau enggaknya. Untuk kalian gue omongin sekali lagi, ini updatean cuman bocoran aja dan gak bener-bener real gitu ya. Jadi kita tungguin aja informasi berikutnya dari Free Fire Battleground soal updatean yang bakal keluar. Dan stay tune terus di channel gua. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari Free Fire dan games-games lainnya. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa komen, like, subscribe. Tadi udah ngomong sih ya. Thank you dan sayonara.